ratain cuy. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Halo, Mabro, semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu ya, Mabro ya. Jadi kali ini Mabro Oce bakal mau kasih tahu kalian settingan atau sensitivitas terbaru Oce, Mabro ya. Mungkin Oce sudah agak sedikit berubah, Mabro, tapi Oce belum ngasih tahu ke kalian. Tapi misalnya sama, kalian bandingin aja, Mabro, sama video Oce yang paling terbarunya itu sekitar 2 bulan yang lalu. Oce bikin video sensitivitas dari tanggal di uploadnya video ini, Mabro ya. Nah, sekarang tuh keluar nih link sensitivity with resolution. Mungkin kalian tuh banyak yang bingung, banyak yang bertanya-tanya ya kan, ini tuh buat apa mah bro ya, dan kenapa sensitivitasnya tuh jadi lebih enteng ya. Nah, ini kalian link sensitivity with resolutionnya kalau misalnya mau kayak sebelum update mah bro, itu tinggal matiin aja mah bro. Tapi misalnya kalian mau lebih enteng ya, ya di ini aja nyalain mah bro ya. Maksudnya ini tuh berbeda lah ya, karena mungkin beberapa dari kalian atau banyak dari kalian itu masih bingung soal sensitivitas yang tiba-tiba lebih enteng. Nah, Oca juga ngerasain itu mah bro. Bahkan waktu itu awal-awal Oca langsung nurunin sensitivitas Oca agar supaya lebih berat mah bro ya. Kalau nggak salah itu dari 145 standar jadi 142 nih mah bro. Oca lebih kerasa di kamera sensitivitas yang nggak nge-scope ya, jadi standar sensitivitasnya ini. Kalau gironya yang lain sih kayaknya masih ya lumayan sama, tapi Oca ngerasa sedikit beda. Jadi saran Oca ini dimatiin aja kalau kalian mau sama seperti sebelumnya. Dah nih, kalian kalau mau lihat sensitivitas Oca, Oca scroll ya mah bro, pelan-pelan ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Kalian tinggal screenshot atau ya di post aja mah bro ya, di post biar kalian bisa lihat enak ya, karena nggak perlu lama-lama. Atau enggak, ini Oca upload ya, upload layout, confirm, manage, terus kalian Oca tulis kodenya. Nah, di sini mau bro, kalian lihat ya, ikutin saja kodenya. Silahkan kalian pakai, kalian copy, kalau bagus silahkan di like videonya, di share ke teman kalian, jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya, oke? Nah, ini BR mode-nya. BR mode-nya sih Oca belum ngetes ya, mah bro. Mungkin kita harus matikan juga. Dah. Tuh. Mungkin itu bakal ngikutin resolusi HP kalian kali ya. Mungkin HP-nya yang kentang agak sedikit merasakannya Oca, tapi nggak tahu sih, sebenarnya nggak ngerti sih. Soalnya kan link sensitivity with resolution, resolusi apa nih, resolusi gambar kah ya? Terus misalnya kalau Oca aktifin malah jadi lebih enteng, apakah gara-gara device-nya? Oca bingung sebenarnya masih. Nih, zombie, kalian mau lihat? Tuh. Tinggal pause aja ya, bro. Kita ke kontrol. Seperti biasa, mah bro. Ya, settingannya nggak ada yang Oca ubah ya. Paling cuma apa tombol mitik tuh. Tombol mitik Oca pojok-pojokin sama yang nggak penting. Kita kecil-kecilin, opacity-nya dikecilin biar tidak mengganggu ya. Oke. Habis itu kita ke basic mah, bro. Nah, di sini. Nah, misalnya kalian mau lempar kayak concussion taktikal cepat mah, bro, pas lagi megang senjata ya. Kalau itu banyak banget sih yang udah pakai ya ini enable left handed tactical. Nah, itu juga lumayan penting sih mah, bro. Sangat membantu, tapi Oca masih nonaktifin, tapi mungkin suatu saat Oca pakai lah, tergantung kondisi. Ini Oca scroll ke bawah, lainnya masih sama sih ya seperti sebelumnya. BR-nya juga tuh oke. Oca scroll aja biar kalian bisa pause dan screenshot. Nah, habis itu kita ke audio grafik. Oh, masih sama. Silakan. Efek. Anjay. Bare setting. Masih sama semua. Oke. Dan ya, sudah mah bro ya. Sampai situ saja mah bro. Oke, share settingan atau sensitivitasnya untuk season ini sudah selesai mah bro.
saatnya kita main ranked, nah bro ya. Oce pengen latihan pakai Bizon ya. Bizon. Sepertinya meta lebih sakit dari Switchblade ini mah bro ya. Pro player udah banyak yang make. Tapi Switchblade masih oke-oke aja sih. Yuk, let's go. Ma bro. Oke. Yuk kita rasakan sensitivitas settingan Oce yang terbaru mah bro. Sebenarnya enggak terbaru juga sih mah bro ya. Tapi kayaknya ada perbedaannya ya dari apa? Beberapa bulan yang lalu itu yang diupload. Bro. Let's go bro. Kita kasih paham aja musuh-musuhnya. Wuh, rame banget itu. Di depan harusnya bantai mereka ya. Oke, kita gas mah bro. Sensitivitas saja terbaru gimana rasanya? Mantap jiwa. Mantap bro. Ngeri banget tuh, dari mana orang-orangnya? Let's go. Ngapa coba dari sana bro? Bro spawnnya aku kira. Yo pindah sih emang. Nice. Woi, ada rame. Paham bro. Spawn atas bawah ya. Eh hai. Wey, lompat dari situ rupanya mah bro. Eh, semua bro. Mana musuhnya? Ya aku enggak tahu sih di mana musuhnya. Wih, sakit banget loh. Chopper-nya masa Oce kalah ulti Oce sama chopper mah, bro. Ratain cuy. Nice. Nice. Ada lagi Oce, apa yang buru-buru keluarin predator misil. Keluar bebek. Nah, through the smoke. Oke, ratain aja mah bro. Ya ampun men. Bisa-bisanya gitu loh, gak kelihatan Oce tungguin. Halo. Weh, pas banget loh mukanya. Kenapa mau komuknya tiba-tiba nongol? Wah, 4 orang langsung mah bro menyerbu.
keluar lo, keluar. Mati deh. Yes. Loh, ada ulti dia. Itu ada kill 48 mah, bro. Aman sekali kan? Ayo, masukin, masukin, masukin. Jangan lupa dimasukin. Masukin dong, bro. Nice. Nice. Nice, kita potong-potongin. Nice sama, bro. Itu berapa ya? 52 lah. Mantep kan nih? Ya, yeah, di zone mantep nih. Nice. Teng tereng teng teng. Wih. Cocok mah, bro ya. PKSG juga cocok, tapi kayaknya Ocha pengen balikin lagi deh, mah, bro. Ocha pengen naikin lagi sensitivitas standar Ocha ya, mah, bro ya. Yuk, kita coba kita naikin. Setting, kita ke setting. Nah. Soalnya sebenarnya kan katanya ya, kalau misal kita nggak link ya balik kayak sebelumnya. Nah, itu Ocha udah cocok ya shotgunnya. Misalnya Ocha pakai shotgun, ini penting banget soalnya. Standar sensitivity-nya. Waktu itu kan ke apa? Kentengan. Nah, jadi Ocha turunin biar agak berat mah, bro. Nah, ini Ocha balikin naik lagi 144 kayaknya cocok lah ya. Soalnya waktu itu 145 apa? Yap, oke mah bro, kayak gitu aja tuh video kali ini mah bro. Makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mah bro. BTW ini bisa attachment Ocha baru mah bro. Belum mau Ocha share, nanti aja lah ya. Kapan-kapan mah bro ya. Tunggu kalian nge-spam komen main, bang minta share bisan ya. Yaudah lo mah bro ya, kayak gitu aja. Oke, dan untuk kalian yang mau beli akun Shodan, langsung aja follow Instagram @kitajublin. Atau kalian mau jokin, langsung aja follow Instagram @kitajoki.in. Dadah semuanya. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.